butter milk ni pada dekat luar, dekat dapur ni, suhu bilik, pada suhu bilik, dan biarkan saja, biarkan selama 12 hingga 24 jam. Macam mana kita nak tahu kacau butter milk ni dah ready? Kita, dia akan jadi konsistennya macam ni lah, seperti mana saya tunjuk. Sekali bila kita tuang, dia akan jadi likat pekat macam ni. Okay. Setelah dia dah ready, butter milk kita dah ready, kita boleh simpan, tutup dengan penutup balang ni. Lepas tu kita simpan dalam peti ais. Benda ni akan tahan selama sebulan. Tapi selalunya saya akan minum setiap hari lah, sebab cultured buttermilk ni ada seperti juga yogurt drink. Dia amat berkhasiat untuk, bagus untuk kita punya sistem pencernaan. So enjoy this recipe dan have fun. Thank you, Vida Vanilla.